Sejumlah tentara Israel akan kembali ditarik dari jalur Gaza. Padahal sebelumnya, rezim Zionis telah menarik 5 brigade tempurnya dari medan perang. Penarikan pasukan ini diumumkan IDF pada Kamis 4 Januari 2024. Dilaporkan ada 2 brigade tambahan yang ditarik dari jalur Gaza. Dikutip dari Haberni, juru bicara tentara pendudukan memberikan responnya terkait penarikan kembali tentaranya itu. Dikatakannya mereka sedang melakukan rencana militer terpadu. Tujuannya untuk mendemobilisasi tentara dan memulihkan kehidupan normal. Nantinya 2 brigade itu akan didemobilisasi minggu ini. Dia menyatakan bahwa penyerangan terhadap gerakan Hamas akan dilakukan secara bertahap. Ia menekankan bahwa prioritas mereka saat ini adalah kembalinya para pemukim ke selatan dan utara di wilayah mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.